Polisi ringkus pelaku penusukan ibu dan anak di Bekasi, Jawa Barat. Saat beraksi, pelaku pura-pura jadi polisi dan berusaha memeras korban. Petugas gabungan Reskrim Polres Metro Bekasi Kota dan Polsek Bantar Gebang akhirnya menangkap pelaku penusukan seorang ibu rumah tangga dan anak kandungnya di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku diketahui merupakan seorang warga sipil dengan modus mengaku sebagai polisi dan menggunakan atribut kepolisian agar pelaku bisa menuduh dan memeras korbannya terlibat dalam kasus narkoba. Namun tersangka gagal karena korban menolak memberikan uang hingga akhirnya dianiaya. Ini seolah-olah petugas polisi yang datang mencari suami korban dengan alasan suami korban terlibat dalam peredaran gelap narkoba. Nah, dengan dalih untuk berdamai. Sebelumnya, peristiwa penusukan yang menimpa seorang ibu rumah tangga dan anaknya sempat menggegerkan warga sekitar dan viral di media sosial. Saat beraksi, pelaku mengenakan atribut kepolisian serta mengaku sebagai anggota polisi dari Satuan Narkoba. Kedua korban masih dalam perawatan dan dirujuk pihak keluarga ke RSUD Kota Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan.